Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, YouTuber Gunung dari Blitar Selatan. Di video kali ini Mak Tun lagi nyukili kambil. Ini kelapa rotok muda ya Mak Tun. Ini mau apa lengaran nih? Melintingi bahasa Indonesia nih apa? Pepes. Buat pepes. Buat pepes ikan sungai lor. Iwak kali gelinting neng kreweng. Proses awal nyukili kambil terus mbok bedate iwak e. Endi? Nah, engko dicampur kelapa itu dicampur godong asem. Ya, dicampur godong asem. Nah, iki mbok gini. Mbok gini engko bagian apa, Mbok? Apa maten wis godhi iki? Iki? Wah, oh, lagi jar. Nah, ini ikan di kampungku kayak gini, Lur. Nih. Cari ikan kecil-kecil. Iki cogo tempel, ya, Mak Jon. Campur water. Nah, iki. Oke, kita lihat proses selanjutnya. Ntar kelapa ini dikasih godong kemang, terus kayak lombok bareng, Mak Jon. Dikasih cabe ukur-ukur, Lur. Pokoknya lihat proses selanjutnya. Nah, ini lor, ini proses selanjutnya pengulekan bumbu. Apa ya, Mak Tun, bumbu nih? Rambang, bawang, lombok, biji mulia. Jadi bawang merah, bawang putih, garam, micin, dan masako. Enggak. Terus godong jeruk emang. Lomboknya kabeh enggak usah mono. Enggak. Pedesen. Ora nek godong jeruk lek tak. Kayu. Hah? Kambil lek anu lor di tari. Lah ya, kuwi semono mbiyane iki. Dadi iki, Mang? 3. Wah, ini kelapa 3 lho ini. Karo jaluk gaplek kon juko. Gaplek larange ndak umum to, jare? Garae awai, ora ana sing duwe gaplek. Buat sahabat desa yang baru aja gabung, salam hormat, salam santun, salam kenal, salam rahayu, minta doa dan dukungannya terus. Supaya ke depan channel ini bisa lebih maju dan berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Kayak gini apa ya? Wong Desa. Channel Wong Desa iki ada juga kacang apa mantung klotok. Ini dibuat kacang klotok lho ini. Kacang tunggak iki ngilalap karo diwol sambel. Yang desa lan. Seramben iki kambile lan. Kayak ngono iki bumbu santannya ndak bingung lho. Buat dulu-dulu udah jelali di komen, di like, di subscribe ya. Mungkin kita lihat proses selanjutnya. Ini masih bikin bumbu. Terus kok ngungkusi yuk Mak Tun? Proses ngungkusi. Ngungkusi iwak kali. Tiga pepes Mak Tun? Iya. Kok gue? Lek nanti ya? Tak kan gila ubat. Wah. Oh. Ubat ngamu kan itu langsung sapi ini tak enggak gila madang kayak mangan. Sapi ini entak ini merutu. Tuh, enggak gila mangan jantung atau bingung. Buat dulur-dulur sing wis gabung wis ndelok video iki mudah-mudahan sehat selalu ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumi orang ingga sini Jakarta. Kita lanjut nanti pas linting-linting lur. Nah iki lur, ning desa lek gedong apa? Gedong-gedange ndak tuku maten ya. Gedong-gedang daun pisang lur. Ini nanti dibuat ungkus-ungkus atau bikin pepes atau lintingan. Nggak ngerti bahasanya ini sampai nengin aku jenenge lintingan lor, lintingan ikan kali.
Kira ngeliteng enak 1 jam ya? Ya enak. Ada 1 jam lho. Engko pokoke ndak sampe mateng, sing penting terus ndak proses pembuatan lintingan roh lek manggang ngono kari nunggu kan kena lho. Lek sampe mateng 1 jam lho lho, puncul lho sampe garing. Bener-bener biar enggak mambu lho. Kan guareng kok kemudian. Nah ini lor, ini proses selanjutnya penguletan. Ini jadi ada bumbu, terus kelapa, godong asem dan ikan nih mantan. Nih ikan kali. Lagi dengenge dijangan besok lor. Kekan nengenge. Dengenge dijangan besok. Nah ini proses lintingi wak kali lor. Pak Par wain delok ini. Delok nih Pak Par. Jujur ngana yuk Pak Par yang ada di Mojokerto adik Mak Tun ya adik bapak. Jadi Mak Tun ini adik bapak sing nomor ya sing sore pas lor. Nah ini proses selanjutnya kari ngelintingi terus dipanggang Mak Tun ya. Kilwengnya gonti sumet lor. Oke buat dulur-dulur dimanapun panjenengan berada, matur suwun wektune, aja waleh-walehan ndelok videoku, setiap hari akan upload video untuk panjenengan. Kok waleh mendino gawe ngene matur. Arek iki pas dolan. Lek ndak rene diarep-arep lur. Sawi ndak rene. Kurang kambile ya. Lek tuku lek sak lintengne piro matur? Setengah nih, iwake papat. Iwake papat akeh kambile. Ya lha itu lur. Engen aku lintingane 2000 setengah tapi iwake gur papat. Dipilih tenan iwake. Dadi sing dodol ngono kuwi, iwake ndak dicampur ngene iki, dijimpiti ngono terus sing dicampur gur bumbu karo kambile waten ya. Karena ini ndak dijual untuk konsumsi sendiri lur, nggih lawas sego diwol. Jadi ya yes, bro. Nah, ini jadi satu proses pembuatan lintingan iwak kali. Mungkin sing wis pernah mangan iwak kali dilinting ini di muwelek kok. Garis gadiwa luar biasa lho Rena. Lah selipan. Wis garing kape matur. Wis mbok umpah kae. Wis garing karep nelep ngene. Garing nyelip. Habis ini tinggal manggang. Oh dadi lek 10 punjul ya. Lah iya. Akeh iwake lho lur, kambile didik. Dadi kambile iki lawone suenak, campur bumbu. Baca bete saya. Oke, satu komen, satu like sangat berarti banget bagi saya untuk tambah semangat bikin video untuk panjenengan semua ya. Minta doanya. Saya diberi kesehatan terus supaya saya bisa bikin video untuk panjenengan semua ya. Tiap hari kan upload video, enggak ngerti uploadnya sore atau awan atau bengi, tapi tergantung sinyal juga lor. Nanti neng kampung sinyal uangnya lewat don. Sinyal angker. Kadang itu wifi ini trouble menunggu lor moro-moro. Jadi ya mohon maaf kadang keterlambatan upload. Tapi setiap hari akan upload video untuk panjenengan semua ya. Video sederhana, konten sederhana itu lor. Tak cedek nih lagi. Akeh iwake lor dan roto iwake tok. Oke kita lanjut, ntar lihat proses pemanggangan Mak Ten ya. Proses pemanggangan tapi nunggu 1 jam lah manggang. Nah ini lor, boke gaya klambi seksi. Buat gini sing cedek geni. Iki neng kampung lek kayu rasa bingung Mak Ten ya, nari baune ya. Nari tenaganya lor, kalau kayu bakar itu. Oleh yang golek? Oleh, akan golek. Nah itu ayam-ayamnya. Iki lho, sing gare kangen sing delok iki lho lur. Lek, apa? Cedek geni, gare kangen sing delok. Nah iki. Saiki cedek geni, gas larang, gas angel. Enggak larang, angel. Ana wis ana iki. Wis ana, Mbok? Wis sak truk? Heeh. Sak pickup. Oh, masbut Bu, ngene masbut wis ana ini, Mbok e. Pun siram, Mbok? Yo. Udah rem siram. Oh, Mbok e nggih banyaket lho ra dhisik. Waduh, Mbok. Sak wani
dan kaya kulkas kok. Karena sumber air ning kene iki kok ngembul maten ya. Kok sumber pegunungan di bukit sana itu loh, belakang rumah sana. Iki api-api karo ngenteni kali lintingan. Wah, lho dadi sakmono mbane. Sian. Iki lho ternyata dadi sakmene mbane iki lho. Nih. Itu judulnya ya Mak Ton kayak lintingan. Kambilnya telur wes akeh iwak lho, Mbok. Ini ngene dedalan wis. Lek saya tahu dadi dhuwit muncul ya. Lala omong emang yang bodine ibu larang ya, Raola. Oke, lira dilanjut engko lek manggang iki, mboke sik iki cedek geni lho. Dadi didang sik, Pak Ton. Gedang terus hari dipanggang, lek dipanggang tok kesuwen. Jadi dikukus dulu baru di ganggang lho. Nah, ini di proses selanjutnya pengedangan. Jadi sebelum pengganggangan gedang lho ada sepurane lek kamerane padang-padang karena pencahayaan ya. Iki ya lek ngunci pencahayaan ben aja padang-padang. Pokoknya aja wala-wala ndelok videoku, setiap hari akan upload video untuk panjenengan semua. Terima kasih juga buat ini matur dinya aku untuk kabar kalau ini Pak Lurah ya kok Pak perangkat-perangkat desa Kali Tengah. Matur suwun buat Pak Camat Panggung Rejo. Nah jere do mendelok videoku mendino ndelok jere matur Pak Camat Panggung Rejo. Salam hormat, salam santun Pak Camat, kapan-kapan lek ana kapan-kapan lek ana acara iki aku mbok diundang. Itu pun desa. Pak Camat matur suwun sing terus nonton video-video saya ya. Jadi ini kira untuk dukungan sangka perangkat desa, sangka pemerintah terkait lah ana acara-acara ini enggak popo lah aku dijelok. Enggak njaluk bayar jane. Tapi yo enggak pernah disenggol oleh ana acara-acara. Dan ini pangkat tak rekom, apa tak rekam kula ana acara ngono dijelok. Tapi yo enggak pernah dikabari belas. Malah sering-sering itu terima kasih buat dulur-dulur yang ada di daerah Ngadri ya. Nek ana lek ana acara iki aku malah sering diceluk rono ning Adri. Adri maksudnya pembinangun ya. Aku ora paham. Oh, Ngadri sering saya juga bikin video di sana itu dulu. Pokoknya cek juga video-video saya yang lama karena video gue ada 1700 video lur wisan. Dulu. Dulu. Dulu sering apa ya? Pokoknya lah ana acara pengajian atau acara apa itu pokoknya tentang pedesaan sampean kabari aku lur. Aku tak gaene konten, tak gaene video. Lo minggu lagi le. Minggu lagi. Lapangan. Lapangan Marujo. Pokoknya matur suwun buat Pak Camat Pangurujo. Salam hormat, salam santun Pak. Salam kenal ugi nggih. Ini proses pembuatan yang ini video nih tanpa settingan tanpa rekayasa Pak. Apa enaknya? Ini pembuatan bukan Mak Ton. Lintingan iwak kali. Waduh we kamu waduh lelur. Jadi dikukus engko lek ganggang ben enggak begitu lama Mak Ton ya. Mohon maaf kalau segi dari bahasa kata-kata ya sing ngene iki blebotan jenenge sekolah cuma SR, sekolah rakyat iso maca iso nulis ta lur. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Oke, kita lanjut engko ndelok proses pengganggangan ya pokoknya. Aja di skip-skip iklane karena bayaran di YouTube lur, enak sing cerita lek bayaran di YouTube ya akeh. Kontrene lur tak didoyen. Bayaran YouTube iki 1000 sing delok kadang 7500 ndek enak lur, 7500 rupiah iki lho. Dadi 1000 pendelok. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini lur, ini udah proses apa, Mak Ton? Penggarangan. Jadi ini. Lintinge lur ati tindine apa? Ora iso nganu piye? Sat ngono kae temenku iki. Oleh ditindih sesat. Sat. Pak. Jadi depan belakang kangge kabeh lur ruange. Lah ora ngono kesuwen. Dadi pirangane buntel wae telu akeh ya. Oh 20. Jadi 20 ini lur, 20 ikat. Oh 20 ikat. 20 lintingan. Tadi kikur kari ngesat nih ya. Nah, ini.
kabeh panas. Panas lur. Ini iki sing wis didang lur. Gila mesti kuwi anget-anget wis luar biasa. Oke, buat sahabat desa mungkin sekian dulu video ini, disambung di konten-konten selanjutnya. Enggak ngenteni prosesnya matengnya. Yo, garang kesow ya. Dari sini kedawan. Oke, matur suwun buat sahabat-sahabat desa yang masih nonton video ini. Doa terbaik kayak kempan jenengan semua ya. Jawa lawalan dulu videoku. Dan teruslah tebar benih kebaikan selagi masih ada kesempatan. Karena manusia itu enggak ngerti lur sekarang kayak gini, besok kayak apa. Hari nasib wong per detik itu berubah. Terus selalu syukuri nikmat yang ada, nikmat iman, nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, mudah-mudahan semua barokah. Saya apabila ada salah kata dan ucap minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.